Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi Hasan Basri Agus atau yang akrab disapa HBA menyatakan mundur dari jabatannya. Kabar ini semakin heboh karena selain mundur dari jabatan tersebut, HBA juga mundur dari kepengurusan DPP Demokrat dan keluar dari partai besutan SBY tersebut. Kabar ini dibenarkan Wakil Ketua DPD Demokrat Jambi, Cornelis Buston. Cornelis mengatakan HBA menyatakan mundur dari DPD Demokrat setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada Kamis lalu. Setelah pertemuan tersebut, HBA langsung menghubungi dirinya. Cornelis mengaku terkejut dengan keputusan HBA, namun mau tidak mau harus diterima. Cornelis mengatakan satu di antara alasan HBA mundur dari Partai Demokrat karena HBA ingin fokus dengan kegiatan sosial yang saat ini digelutinya. Cornelis juga mengatakan saat ini dirinya mendapat mandat untuk melanjutkan jabatan Ketua DPD Demokrat Jambi sebagai pelaksana tugas. Secara resmi itu dia mundur ya kemarin. Kemarin? Ya, pada saat dia langsung menyampaikan ke Cikeas, kediaman SBY, dan langsung menyampaikan surat pengunduran diri itu. Setelah itu baru dia telepon saya dan telepon kawan-kawan yang lain menyampaikan bahwa dia memang sudah mengundurkan diri. Alasan beliau ya memang itu saja, beliau mau berhenti dari politik, beliau mau konsen terhadap kerja beliau sekarang yaitu di sosial, mau konsentrasi sana. Suci Mahayanti, Jambi TV.